Menjawab persoalan sesetengah pihak yang bimbang jika wujud kluster dari program saringan COVID-19 Percuma Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud, selaku pengurusi jawatan kuasa tetap kesihatan awam, meyakinkan mustahil perkara itu akan berlaku. Tempat-tempat kita buat semua mematuhi SOP. Ya, dan diawasi dengan polis pun datang tengok sama ada kita memenuhi SOP itu tidak. Ya, dan kita kena faham penyakit itu tak berjangkit kalau kamu duduk diam kat situ, duduk. Dia lain daripada kita duduk macam mengopi dan mengetih bersembang lama, dia lain. Dia penyakit itu dia bukan, dia droplet ya. Jadi you kena duduk bersembang bermesra. Kalau you pergi pusat, that happen dekat pusat saringan kita, then we are in ini. Tapi kita mengawasi di sana supaya tidak berlaku dan ada jarak penjarakan antara mereka as much as we can.